apa masih hutan marga ini guys. Dia naik. Saya di channel Lunyu Kilat. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan berburu lagi guys. Kita berburu di hutan lagi ya, bersama Arla Duduk, dan kita mau ke arah sana guys. Siapa tahu ada yang lebih besar atau bahan-bahan yang Oke guys, kita ketemu hunter dari Surabaya. dari Surabaya guys. Dia nyusul ketinggalan tadi. Nah, ini dari Surabaya tadi nginep di hotel. Kita tinggal biar dia tahu alamat sini guys. Tuh guys, kita cekidot hunter dari Surabaya. Dari Surabaya ini. Oh, kau udah nemu juga kau? Udah guys, nemu, dapat entah apa ini. Apa tuh guys? Tuh guys, ambukannya kamu ditinggal ya guys. Okay, dia ngos-ngosan guys, nyusul dari bawah sana. Lihat dulu guys, cekidot. Ini ada gubuknya orang. Okay, nanti kita lanjut kita lagi. Kita kembali lagi dengan channel Arul Guduk dan Lunyu Kilat. Dan ini ada yang dari Surabaya. Nambah satu nyusul dari Surabaya. Kita buka cari bahan saya dan tanaman hias guys. Di sini guys. Di sana ada sarang semut nempel. Sarang semut Papua katanya. Di sini banyak guys. Kita buka cari bakalan bonsai lagi di sini. Guys, ada yang unik guys. Apa itu guys? Wow, ada kopi dong. Kita menemukan kopi berdaun varigata. Ini asli. Yang paling mantep ya. Asli nih, kita zoom. Tuh. Oh iya bener guys. Mantap ya. Kopi varigata. Fotonya satu. Tahan yang tadi. Yang tadi aja. Nah. Satu, lima buahnya kayaknya. Satu, dua, tiga. Oke guys, let's go. Tim kita dari Surabaya sudah melakukan. Dan di sini juga ada pisang yang daunnya belang. Satu, kita lanjut ke sini lagi. Dapat bulbo, dapat bulbo bunganya yang bulbo yang cekidot, cepet kembangnya, dapat anggrek. Guys, ini tim dari Surabaya udah dapat tanaman hias ini. Lanjut kan nih? Ini yang tadi, yang melati tadi. Ini, iya. Ambil guys, melati tadi. Nih, lanjut kan kayaknya melati. Guys, kita menemukan melati hutan. Kecil deh guys. Ini bagus. Ini yang tadi. Tapi masih kecil ya Om ya. Ambil aja. Buat tanaman ini kan bagus karena bunganya. Kalau ini apa Om ini Om? Menggantung. Waru merah ya. Awar-awar. Oh, Waru-war. Awar-awar guys ya. Sini aku juga guys. Kita ambil aja nih. Terus awar-awarnya. Kita guys ke sini. Yang luar biasa. Matanya sangat tajam yang dari Surabaya guys. Kita tertipu. Dan diambil. Enter. Aduh, pemandangannya guys. Oke, kita nggak bawa karung, dia juga nggak bawa karung guys. Mungkin ada guys. Dari Lunyu Kilat dia menemukan lagi dari keladi. Keladi ya. Keladi yang itu. Dia sangat mungil, daunnya lebih lebar. Oke guys, kita menemukan keladi. Nah ini apa tadi Om namanya? Di tanduk rusa atau tanduk menjangan bisa. Kita ambil guys. Atau tanduk kemu bisa. Tuh guys, bunggulnya udah lumayan tuh. Sayangnya nggak bawa karung tadi, kok bawa karung. Kita guys, tuh. Tuh dari Surabaya sudah jalan ke sana guys. Buat pisang yang batik di sini banyak. Pisang yang berdaun batik guys. Di sini harus hati-hati, kita tidak menggunakan apa-apa ini guys. Menggunakan sendal saja. Kalau kita salah jalan bisa tergelincir ke sana tuh guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke guys, kita menemukan lagi bahan tanaman hias ya, seperti sirih merah tuh bagus tuh. Kecil lagi kilo. Oh guys, kita dapat sirih hutan nih. Ini bagus buat tanaman hias. Oke, kita let's go lagi. Dapat sirih. Oh, sirih nih. Oke, lanjut. Kita dapat tanaman hias lagi, jenis apa nggak tahu, ini bunganya belum mekar. Mirip brokoli. Tuh. Ya. Nah, ini yang udah menjadi seperti brokoli.
daunnya berbulu guys. Bawahnya bagus aja berbulu doang. Ini belum ada yang punya. Ini sama ini. Ini guys. Oke guys, kita menemukan tanaman belum ada yang punya nih. Ya. Tuh. Jadi untuk mungkin kita ngambil tebel guys seperti ini. Ngambil sebagian aja ya. Kalau tebel banyak daunnya. Bunganya seperti ini, seperti brokoli guys. Dia bercabang-cabang guys. Ambil sebagian aja. Sebanyak-banyak. Oke, jadi wis juga kita ambil untuk sebagian guys. Itu dia. Ambil enggak luar biasa unik. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Satu aja guys ya. Jadi biar enggak punah kita sisakan. Nah ini, Kur. Apa sirih tadi, Kur? Mau enggak? Nih, yang kayak tadi. Kur. Sirih. Jadi hutan. Sirih varigata tuh. Varigata. Sirih hitam. Hitam. Ini tanaman hias, termasuk tanaman hias ya? Iya. Oke guys, kita menemukan sirih. Ini dia sirih hutan varigata. Jadi seperti ini guys ya. Jadi di sini banyak tanaman ini. Oke, kita ambil ya satu aja. Di sini juga ada pakis guys. Kita tidak bisa membawanya, nggak bawa persediaan alat. Kita bakal masuk ke sini atau ke situ nanti. Let's go. Dari Surabaya udah dapat anggrek tuh. Lihat guys, tuh penampakan anggreknya. Dan sebelahnya juga ada perak juga itu. Itu ada perak juga guys. Sangat banyak sih. Di mana HP mau direkam enggak? Gunting di sini nih. Mana pakai gunting aja guys. Gimana? Oke guys, kita ambil aja langsung. Jangan lama-lama guys. Nanti daunnya bakal saya tunjukin guys. Ini beringis, jenis beringin juga, ficus. Tapi daunnya lebih kecil dan tipis. Bunyi kilatnya sangat panjang. Ambil dari bawah itu. Di bawah aja ya. Kita lihat. Susah guys. Tempatnya ini tebing. Itu bawahnya liuk-liukannya seram. Tempatmu kan banyak batu karang kayaknya guys. Iya. Udah habis tapi guys. Punya saya kalah. Punya saya masih hidup tadi guys. Masih hidup ya? Saya sumputin. Sebelah mana nih? Di belakang. Tempat apa? Bawah sisiran ya? Oh. Itu guys, nanti bisa di review lagi itu. Itu umurnya udah lama juga itu, hampir 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun ya. Itu sama kayak sisir saya yang kecil itu, umurnya. Iya. Itu media tanamnya apa umurnya om? Tanah aja guys. Tanah aja tanah. Ya. Tuh, itu bisa jadi dua aja yang potong. Kita bawa semua aja, ini tuh. Potong begini ya. Tuh guys. Dia dari dulu mungkin nyari kayak gini, karena susah nyari yang kayak gini guys. Saya baru dapat yang besar ini guys. Dulu saja cuma dapat satu itu. Oke, kita let's go lagi. Ini nanti di review yang di rumah juga ada nih daunnya guys. Buat yang teman-teman tahu ini. Oke, let's go. Mau mengenalin buat kalian, di sini ada bahan bonsai landepan yang asli landepan yang ini guys. Yang jalar tapi masih kecil nggak kita ambil. Nanti di rumah saya udah ada yang udah jadi juga. Nih durinya dia sejajar kiri kanan. Malah tiga ini guys. Oke, kita let's go lagi, check it out. Masuk sini. Ini dalam hutan, tapi bukan di hutan kawasan yang ini guys. Nemu permata aja. Angger celi, sendir lo. Angger nggak celi, nangisor nih. Kita lihat dapat apa aja dari tim Surabaya. Jauh-jauh dari Surabaya ke sini, guys. Ingin ikut nge-hunter. Aduh nih. Saya dapat anggrek tanah guys. Ini seperti panuroto. Nih guys, tuh. Si panuroto. Panuroto. Aduh ini. Masih saya nyangkut ya. Duri. Oke, let's go. Oke guys, kita dapat bahan bonsai. Bahan bonsai. Anggrek. Bukan bahan sih. Kita dapat anggrek dari Phalaenopsis. Tuh. Satu anggrek bulan. Bintang. Yang bintang. Ini sini ada apa itu? Baru saya bilangin tadi ada di situ. Oh. Jadi nanti saya ngambil videonya dari sini, guys. Oke, hati-hati, guys. Biasanya ada lagi tuh. Enggak berjauhan biasanya ada. Kalau udah dapat satu. Guys, perjuangannya. Ini yang di apa masih hutan marga ini, guys. Dia naik perjuangannya seperti ini guys. Nanti bakal dibudidayakan di rumah, nggak semua dijual. Ini sangat susah kita ngambil gambarnya guys.
masih datang. Kondi itu. Oh, itu nih. Sampai. Oh, udah sampai akhirnya. Mungkin kali dilempar ke sini. Kita tunjukin sama kalian. Dan bunganya bisa dicek sendiri nanti di Google apa. Bisa, guys. Mantap. Oke, guys. Akhirnya tinggi dia. Kita udah pindah tempat ini. Biasanya enggak jauh, Kur. Ada lagi. Ayo. Oke, guys. Oh, ini guys, teman-teman. Nah, ini dapat nih. Nih, Mas Kur. Ini kita dapat anggrek bulan. Menopsis. Mana? Nah, ini guys, ini sayangnya belum bunga. Itu anggrek apa, guys? Tuh, Anggrek bulan ya? Anggrek bulan Phalaenopsis yang bunganya bintang kuning. Oh, bunganya bintang kuning. Kuning. Sangat keren. Jadi oke, seperti itu ya. Seperti kita... ini aja manjat-manjat, Om ya. Iya, benar, guys. Ini kita let's go, lanjut. Oke, lanjut, guys. Oke, let's go. Ini tanaman apa, Om? Tanaman hias juga kayaknya. Ini hias ya. Seperti telur ya. Tapi seperti telur. Belum daunnya itu belum nongol kayaknya. Kita ambil Om ya? Ambil ini. Unik. Oke, guys, kita ambil karena unik. Karena unik. Alah, patah, guys. Patah, guys. Udah. Ini sangat mudah patah sih ternyata, udah, guys. Enggak hidup itu udah. Ya, cuman kita bawa aja, guys. Tunas aja lagi itu kayaknya. Oke, let's go. Kita lanjut lagi cari yang lebih unik. Let's go. Let's go. Menemukan anggrek, belum tahu jenis apa ini. Tapi dia nempel di apa pohon nih tuh nyampe atas, guys. Nih ini masih sejenis kayak apa jewel kayaknya bulbul, tapi ini sangat banyak banget nih bulbul. Unik, ini udah bunganya sudah jadi buah nyampe ke atas sana, guys. Ini kita lanjut lagi, let's go. Yo, lanjut geraji kamu itu, ngeri, guys. Masih enggak terlalu full ya anggrek tuh. Mungkin sekian video dari kita. Karena tadi sudah terlalu dalam, kita masuk tersesat dan kita akan lihat apa sambil pulang lihat bahan bonsai sisir dan ini dapatannya udah dapat sekepok. Oke, kita lanjut cek dan kita lanjut cek kidot.